Selamat pagi pemirsa. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2024 masih menunjukkan indikasi mengkhawatirkan. Per Agustus belanja negara tumbuh pesat 15,3% jika dibandingkan dengan periode Januari-Agustus pada tahun lalu. Nilainya mencapai Rp1.930 triliun. Kontraksi pendapatan negara sudah dimulai sejak awal tahun. Tren penyusutan memang mengecil ketimbang pada April 2024 sempat mencapai 9% dan Juni 8%. Pada bulan Juli, penyusutan pendapatan kembali menurun di angka 6,2%. Meski demikian, itu belum bisa menjamin APBN aman. Dan inilah editorial Media Indonesia pada hari Rabu 25 September 2024 dengan tema Was-was Belanja Negara. Bersama saya Yohana Margareta, dan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di 021-583-9900. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Aris Fadila. Mas Aris, selamat pagi. Pagi, Yohana. Mas Aris, was-was pagi ini, Mas. Harusnya juga was. Harusnya seperti, jangan was-was. Seperti apa, Mas? Highlight-nya, kenapa kita harus was-was dengan belanja negara ini? Iya, ini kan di akhir masa jabatan pemerintahan Joko Widodo. Dan kemarin Menteri Keuangan menyampaikan soal APBN. Dan ada defisit yang lumayan, apa namanya, lumayan besar karena belanja negara yang meningkat sementara pendapatan berkurang. Kalau kita kan sama saja soal keluarga atau bisnis, ketika pengeluaran lebih besar dari pendapatan itu kan perlu dicermati. Tapi dalam mengeluarkan negara mungkin itu lumrah ya, ketika apalagi negara berkembang, bahwa kita butuh pembangunan, kita butuh belanja negara untuk infrastruktur. Sehingga apa nih yang untuk menutupi kekurangan itu? Tentu dengan salah satunya ada dengan hutang. Hutang itu seharusnya menjadi yang terakhir. Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan. Pendapatan itu dengan apa? Dengan pajak dan segala macam. Baru dengan hutang. Nah, bagaimana mengelolanya itu yang perlu dicermati, perlu kita ingatkan untuk lebih berhati-hati. Dan apalagi ini kan di akhir, dan bagaimana pemerintah ini memberikan modal yang baik untuk pemerintahan berikutnya, terutama soal ekonomi. Betul, ini PR ekonomi ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi pemerintahan nanti Prabowo Gibran ke depan. Dan Mas Aris, sebelum kita ulas lebih jauh lagi terkait dengan tema editorial was-was belanja negara, ada beberapa tema utama headline yang diangkat Media Indonesia terbitan hari ini, pemirsa. Dan menarik ini karena kita sedang merasakan atmosfer pilkada, sudah dimulai penetapan dan kemudian juga deklarasi damai. Artinya di sini jadikan pilkada riang gembira. Kalau Mas Aris sendiri melihat bagaimana suasana untuk pelaksanaan pilkada serentak pasca pilpres dan juga dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Ya, ini untuk pertama kalinya pilkada serentak di hampir 500 daerah. Dan kemarin baru saja ada deklarasi damai. Kita berharap deklarasi damai itu bukan hanya soal gimmick ya kan. Kita lihat ada tari-tarian segala macam, apa namanya, pernyataan dari para calon untuk berkompetisi dengan sehat. Semoga itu bukan hanya gimmick, karena kita lihat sudah terjadi gesekan di antara para pendukung. Kita lihat di Pekalongan kemarin kan ada saling lempar. Nah, seperti itu yang harus dihindari, bahwa ketika, bayangkan kita kalau itu berlangsung riang gembira 500, itu kan seperti sebuah mungkin ini adalah pesta demokrasi terbesar di dunia ya kan. Kalau itu berlangsung masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan baik, riang gembira datang pesta demokrasi dan mendapatkan pemimpin yang memang benar-benar sesuai dengan keinginan rakyat, itu kan sesuatu yang layak dibanggakan dari demokrasi di Indonesia. Kita berharap bahwa residu-residu dari pilpres perpecahan itu tidak terjadi di pilkada, terutama di 4 daerah yang mungkin menjadi perhatian publik sangat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Iya, benar sekali. Dan apalagi kemarin sempat berbincang dengan Bawaslu juga, awal permulaan pilkada ini sebenarnya sudah sangat positif ya. Nah, tinggal nanti bagaimana kemudian tantangan ke depan untuk
mengantisipasi potensi kecurangan-kecurangan itu, biasanya seperti itu ya. Bawaslu itu akan menjadi apa namanya tokoh penting dalam gelaran pilkada yang luas ini, yang besar ini. Jangan sampai Bawaslu itu hanya menjadi macan ompong ketika ada pelanggaran-pelanggaran. Mereka harus tegas untuk bertindak sesuai dengan aturan. Betul, apalagi ini penyelenggara pemilu bukan sekali terjadi, sudah berkali-kali, harusnya kesalahan yang sama tidak terulang. Apalagi sama halnya ketika PON kemarin. Betul. Ya Mas ya, sudah berkali-kali tapi ternyata kemarin masih banyak sekali hal-hal yang perlu dikoreksi. Dan itu tadi untuk tema utama di halaman pertama. Kita menginjak ke halaman kedua Mas Aris. Ini ada headline terkait dengan usut pemicu awal tragedi Kali Bekasi. Ini sih suasana isu yang tentu saja mengagetkan karena ada 7 korban dan efek dari tawuran. Betul. Ada habit yang ternyata belum terselesaikan di balik layar. Betul. Bayangkan ada 7 nyawa hilang dalam satu waktu yang bersamaan. Ini kan harus dijelaskan ke masyarakat. Kenapa? Apa yang menyebabkan mereka kehilangan nyawanya? Itu harus dijelaskan. Publik harus tahu apa yang terjadi. Nah, ini butuh transparansi dari semua pihak bahwa apa yang sebenarnya terjadi. Kemarin kita lihat anggota Komisi 3 sudah berkunjung ke sana. Jangan ini hanya sebagai seremoni belaka untuk sekedar berkunjung. Harus didorong pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan 7 orang meninggal dunia. Identitasnya baru 2 yang diketahui dari 7. Kenapa begitu lama? Kenapa begitu sulit? Itu harus dijelaskan. Apakah benar ada tawuran? Seperti apa penanganan kerumunan massa tawuran itu? Yang prosedurnya seperti apa? Yang lebih miris lagi, polisi menyatakan bahwa dari 7 korban itu semuanya di bawah umur. Anda bisa bayangkan gitu, kita bisa bayangkan anak di bawah umur 7 orang mati dalam waktu bersamaan. Itu kan harus dijelaskan. Kalau memang tawuran, kenapa sih tawuran ini masih terus kerap terjadi di negara ini? Dan 7 orang meninggal dunia ditemukan, itu kan situasi yang tidak biasa dan justru itu bisa tidak ya Mas? Kita anggap itu sudah menjadi situasi darurat begitu? Ya, kita harus tahu dulu apa penyebabnya, ya kan? Kita harus tahu penyebabnya. Kalau sampai akibat tawuran, walaupun itu bukan akibat langsung dari tawuran ya, Kak, berarti tawuran ini sudah sangat meresahkan gitu. Walaupun ini, kalaupun itu korban tawuran, itu bukan akibat langsung ya. Kalau akibat langsung kan karena tawuran, mereka itu akibat langsung. Tapi tetap saja ini akibat dari tawuran. Dan tawuran itu yang harus akar masalahnya harus diselesaikan. Siapa yang harus menyelesaikan? Seperti apa menyelesaikannya? Itu kan harus dijawab. Nah, kalau menurut Mas Aris, siapa sih yang mungkin harus mengorkestrasi, menakodai, bahkan bertanggung jawab untuk isu-isu seperti ini di lapangan? Pemerintah kah? Kalau soal tawuran, orang tua kah? Masyarakat semua kah? Semua harus punya tanggung jawab, kepedulian. Sekolah, anak itu sendiri, bagaimana pola pendidikan di sekolah, pola pendidikan di rumah, ya kan? Bagaimana polisi menangani sebuah tawuran? Kalau anak tawuran, apakah dengan dibotakin misalnya terus disuruh jalan jongkok itu menyelesaikan masalah? Itu kan perlu dikaji. Ya, nah, bicara soal tawuran itu kan sebuah aksi yang tentu saja ada unsur anarkistis juga pada akhirnya. Bicara itu juga ternyata itu masih ada budaya di ruang lingkup sepak bola kita ketika penyelenggaraan sebuah pertandingan terkait dengan penontonnya. Di halaman 11 ini Media Indonesia mengangkat terkait dengan bidang olahraga, update Persib ya kemarin, jangan ada lagi anarki di sepak bola lagi-lagi, meskipun tidak secara langsung disampaikan bahwa ini efek dari hasil pertandingan kemarin yang terjadi di Persija itu, tapi ada perseteruan begitu yang akhirnya para supporter masuk ke lapangan. Nah, bagaimana Mas Aris sebagai juga pengamat sepak bola ini ya, melihat situasi kok nggak sembuh-sembuh begitu supporter kita? Saya bisa bilang kita tidak belajar dari tragedi Kanjuruhan yang menelan begitu banyak korban jiwa. Kita sama sekali tidak belajar. Siapa kita itu? Kita ini penonton, PSSI, tidak belajar dari tragedi Kanjuruhan. Bayangkan sebuah pertandingan liga kasta tertinggi di negara ini, penonton bisa masuk ke lapangan seperti itu, bisa bawa flare, asap di mana-mana. Ini bagaimana pengawasannya? Bagaimana
penyelenggaraan pertandingan itu. Ini kan yang perlu dijawab oleh PSSI. Apa yang terjadi? PSSI sedang membangun sebuah tim nasional. Diperbincangkan di dunia, timnas Indonesia. Terlepas dari kontroversi soal naturalisasi, tapi PSSI berusaha sedang membangun sepak bola Indonesia di tingkat internasional dengan tim nasional. Tapi mereka sepertinya lupa membangun pondasinya, liganya, bagaimana penontonnya dididik untuk di mana-mana penonton ya seperti itu, ya kan, apa euforia segala macam. Tapi kan bisa dikendalikan, kan kita nggak bisa benarkan dalam sebuah pertandingan ada flare masuk. Betul. Ada penonton bisa masuk seperti ini ke dalam stadion, itu kan tidak bisa, tidak boleh terjadi dimanapun gitu loh. Padahal kalau kita lihat ya Mas Aris ya, pertandingan sepak bola ini harus diakui, ini ada pemersatu bangsa. Betul. Salah satu alat pemersatu bangsa adalah sepak bola. Tapi bagaimana ya cara kita mendapatkan karakter masyarakat ataupun supporter yang ada di situ untuk bisa juga peduli begitu terkait dengan apa etika, kedisiplinan, ketertiban, yang itu kan juga apa ya, mencitrakan begitu tim dan negara ini gitu. Itu seperti kita bilang di awal ya, bahwa kita tidak belajar dari tragedi Kanjuruhan. Klub tidak belajar, penontonnya tidak belajar, PSSI tidak belajar, penyelenggara pertandingan tidak belajar. Bagaimana mungkin gitu loh, seperti kita lihat tadi di gambar kan, banyak orang masuk ke lapangan, pengamanan juga longgar sekali. Bagaimana orang menganiaya di lapangan gitu, barbar sekali gitu loh, tidak menunjukkan negara yang sedang membangun sepak bolanya ke arah yang lebih maju. Nah sekarang kita tunggu kan bagaimana PSSI menyikapi kejadian ini. Ini bukan sekali terjadi, apa pertama terjadi dalam rentang waktu sebulan ini ya. Kemarin kita lihat di PON juga, bagaimana pemain memukul wasit sedemikian rupa, terlepas dari wasitnya memang memimpin pertandingan dengan sangat buruk. Masih banyak pekerjaan rumah dari kita, terutama PSSI khususnya, untuk membangun sepak bola Indonesia, tidak hanya memunculkan sebuah tim nasional yang berprestasi di tingkat internasional. Baik, kita berharap dan kita tunggu sikap PSSI kali ini harusnya tegas ya, jangan sampai ada korban baru kemudian ada sebuah kebijakan atau tindakan baru. Betul. Begitu ya, biasanya polanya begitu, namun kita optimis semoga tidak begitu. Dan semoga. Bicara soal was-was belanja negara, pemirsa, sebelum kita ulas kembali bersama Dewan Redaksi Media Group Mas Aris Fadilah, kita akan saksikan dulu informasi ulasan yang satu ini. Was-was belanja negara. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024 masih menunjukkan indikasi mengkhawatirkan. Per Agustus, belanja negara tumbuh pesat 15,3% jika dibandingkan dengan periode Januari-Agustus tahun lalu. Nilainya mencapai Rp1.930 triliun. Sebaliknya, pendapatan yang terhimpun hingga Agustus tahun ini baru tercapai sebesar Rp1.777 triliun. Nilai itu menyusut 2,5% ketimbang perolehan pada periode yang sama 2023. Dengan mengurangkan belanja dari pendapatan per Agustus, anggaran negara sudah tekor Rp153,7 triliun. Hal ini berbanding terbalik dengan pengelolaan APBN 2023 yang masih mencatatkan surplus per akhir Agustus. Pendapatan negara ketika itu bahkan melesat 49,8% secara tahunan, melanjutkan torehan positif pada 2022. Kontraksi pendapatan negara sudah dimulai sejak awal tahun. Tren penyusutan memang mengecil ketimbang pada April 2024 yang sempat mencapai 9% dan Juni 8%. Pada Juli, penyusutan pendapatan kembali menurun di angka 6,2%. Meski begitu, itu belum bisa menjamin APBN aman. Pasalnya, realisasi belanja tahun ini seperti tanpa rem berupa penghematan. Pengeluaran di sejumlah pos belanja yang kurang produktif dilakukan secara jor-joran, bahkan cenderung ugal-ugalan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pesatnya pertumbuhan belanja negara terutama untuk penyelenggaraan pemilu, penyaluran bantuan sosial atau bansos, dan pembayaran utang. Publik sudah mengetahui bahwa bansos yang membengkak terjadi pada masa pemilu yang diklaim untuk bantalan dampak El Niño. Ibarat rumah tangga, keadaan anggaran negara seperti itu sudah besar pasak daripada tiang yang menimbulkan konsekuensi mantap alias makan tabungan. Bila situasi ini gambaran keuangan rumah tangga kelas menengah, malah sudah mulai diteror penagih utang dari penyedia jasa pinjaman atau online alias pinjol. Tekanan APBN pun belum usai. Di masa transisi pemerintahan, ada kepentingan untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan jajarannya untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan gejolak di masyarakat. Itu bisa diterjemahkan belum akan ada kenaikan harga-harga yang dikendalikan pemerintah, seperti tarif listrik dan harga bahan bakar minyak atau BBM. Konsekuensinya, subsidi berpotensi membengkak di tengah ketidakpastian yang masih menggelayuti perekonomian global. Belum lagi ditambah biaya pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara yang menurut Kementerian Keuangan baru 50% terrealisasi untuk tahun ini. Defisit anggaran hingga akhir tahun ini sudah diprediksi Kementerian Keuangan melebar dari 2,29% produk domestik bruto atau PDB menjadi 2,7% PDB. Artinya, utang yang dipakai membiayai defisit juga akan membengkak. Pelebaran defisit itu semestinya bisa diminimalkan lewat penghematan-penghematan di pos-pos belanja yang kurang memiliki daya dorong perekonomian, atau paling tidak mengalihkannya ke belanja-belanja yang produktif, utamanya untuk dapat merevitalisasi sektor real. Kita perlu mengingatkan pemerintah bahwa sampai dengan Agustus, Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur yang mengukur belanja perusahaan kembali mengalami kontraksi. Ancaman penurunan pendapatan hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK masih di depan mata jutaan pekerja formal. Masa transisi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang lesu seperti saat ini justru bukan momentum berleha-leha, sekadar menunggu masa jabatan berakhir. Pemerintah semestinya bekerja keras bersama pengusaha sektor manufaktur untuk merumuskan berbagai kebijakan mengatasi penyusutan industri. Dampaknya bukan hanya sampai ke para pekerja, melainkan juga akan kembali ke APBN lewat pendapatan negara. Selanjutnya, pandu pemerintahan yang akan datang untuk lebih membelanjakan anggaran secara produktif dengan kebijakan yang tepat. Ada pesan di balik penyebutan langkah pemerintah yang dalam bahasa Indonesia memakai kata kebijakan. Itu agar dalam menyelenggarakan negara dan melayani masyarakat, pemerintah senantiasa menjalankan dengan bijak, yakni mengutamakan kepentingan rakyat. Ya pemirsa, itu tadi adalah ulasan terkait dengan was-was belanja negara, dan kita masih akan ulas kembali bersama Mas Aris Fadilah. Namun kita akan jeda dulu sesaat lagi. Saya akan kembali di editorial Media Indonesia. Kembali di editorial Media Indonesia, masih bersama Mas Aris Fadilah, anggota Diversi Media Group. Namun sebelum kita ulas kembali bersama Mas Aris, kita akan tersambung melalui line telepon kali ini bersama Mas Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selios. Kita akan sapa Mas Media. Selamat pagi Mas Media. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Media. Mas Media, kita menyoroti was-was belanja negara di mana pembelanjaan negara lebih besar dalam kurun waktu satu bulan terakhir ini dibandingkan pendapatannya. Ya, bagaimana Anda melihat potensi yang akan dihadapi oleh negara kita dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir menjelang akhir tahun ini sebelum nanti kemudian masuk ke APBN 2025? Betul, jadi memang tantangannya sangat signifikan ke depannya, karena hari ini kalau kita bicara soal bagaimana progres pemerintahan Joko Widodo selama 10 tahun terakhir, kita bisa menarik dua titik waktu, 2014 dan 2024. Dan ketika kita komparasi, maka kita menemukan beberapa fakta dan angka yang cukup mengkhawatirkan. Kita tahu pertumbuhan ekonomi sebetulnya stagnan di angka 5% dari tahun 2014 sampai 2024.
tadi juga sudah disampaikan rasio hutang terhadap PDB juga melonjak 58% kalau dari hitungan saya, dan sekarang rasio pajak itu hanya sekitar 10% gitu. Jadi tantangannya ke depannya tidak mudah karena ruang fiskal kita semakin sempit, dan di tahun depan sampai 2028 jumlah hutang yang jatuh tempo kita itu sudah mencapai di angka sekitar 3.000 triliun. Maka implikasi yang paling signifikan adalah tekanan kepada belanja pelindungan sosial. Dan kita tahu Pak Prabowo menjanjikan banyak hal ya. Pertama, IKN akan dilanjutkan, makan bergizi gratis, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan ini mensyaratkan dana yang tidak sedikit. Nah, persoalannya dari mana dana ini akan dicari begitu ya. Jadi hari ini yang juga saya sangat khawatir ya dengan struktur APBN kemarin, yaitu pengalihan dana-dana dari subsidi yang sebelumnya sudah berjalan kepada program-program pemerintah yang baru. Artinya kemungkinan besar pada tahun depan di masa Pak Prabowo akan terjadi shifting alokasi anggaran dari satu pos ke pos lainnya. Kalau yang dikurangi adalah, ya betul. Ya, Mas Media, seandainya Pak Prabowo melihat editorial pagi ini, ada punya kesempatan memberikan saran, strategi seperti apa yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya untuk menyiasati defisit yang berlebih? Iya, sekarang solusinya apa? Selama ini kita selalu bicara soal realokasi dari anggaran lain untuk program pelindungan sosial. Kita bicara soal pemerintah terpaksa berhutang. Tetapi kita lupa untuk membahas kenapa pemerintah berhutang. Itu salah satunya karena kecilnya pajak. Dan salah satu penyebab kecilnya pajak di Indonesia adalah, kalau boleh saya sampaikan kepada Pak Prabowo hari ini, adalah karena kita gagal memajaki orang kaya. Orang kaya banyak yang menghindari pajak, tidak membayar pajak, dan sehingga kita kehilangan nominal perpajakan yang sangat besar. Industri ekstraktif misalkan dari sektor batubara, kita hanya menerima sedikit sekali royalti penerimaan dari batubara yang booming. Dan kalau itu dioptimalkan, maka jumlahnya luar biasa. Kemudian hitung-hitungan saya, kalau kita berhasil mendorong adanya pajak yang lebih progresif, bahkan pajak kekayaan, maka 2% pajak kekayaan dari 50 orang super kaya di Indonesia itu jumlahnya sudah mencapai 81 triliun. Jumlah yang bahkan lebih dari cukup untuk membiayai makan bergizi gratis programnya Pak Prabowo Gibran. Artinya kita butuh cara-cara yang lebih berani untuk mengoptimalkan potensi perpajakan kita. Kalau selama ini diskusinya hanya soal pergeseran anggaran, misalkan makan bergizi gratis, hari ini dibebankan pada anggaran pendidikan. Artinya ada anggaran pos pendidikan yang lain yang dikorbankan kemudian digeser ke makan bergizi gratis. Ini kan kasihan, ini sama saja menggeser masalah dari satu masalah ke masalah lainnya, tanpa kita menyelesaikan persoalan yang sebenar-benarnya, yaitu kecilnya penerimaan negara. Jadi kalau boleh ya, didengar oleh tim 8% ya, hari ini kita harus berpikir yang lebih progresif, memajaki orang-orang yang selama ini menikmati kue yang lebih banyak dari pembangunan hari ini. Karena pajak sebetulnya bukan hukuman ya, tetapi tanggung jawab. Artinya mereka yang menjadi super kaya itu harus membayar lebih banyak untuk negara ini. Jadi urun rembuk pembangunan. Karena kalau kita lihat ketimpangan ya hari ini, hitung-hitungan Celsius itu 50 orang super kaya di Indonesia itu kekayaannya setara dengan 50 juta penduduk Indonesia. Artinya 50 orang kaya setara dengan 50 juta. Artinya memang secara hitung-hitungan harusnya itu cukup untuk mendongkrak pendapatan pajak negara ya. Kalau misalnya ada keberanian untuk kemudian menerapkan kebijakan pajak yang lebih bagi orang kaya yang selama ini mungkin tidak dilakukan begitu ya. Betul sekali, karena ini balik lagi soal bagaimana kita menyusun visi ekonomi kita ke depan. Kalau selama ini kita hanya bergantung pada sumber perpajakan hari ini yang sangat konvensional, maka kita akan menemukan distribusi pendapatan yang sangat tidak adil. Sekarang orang Mas Media, super kaya, satu hal Mas Media,
persoalan pajak ini kita kan belum tahu apakah memang ada pemikiran untuk ke arah pemajakan bagi orang-orang kaya yang 50 juta berbanding 50 orang kaya berbanding 50 juta tadi. Yang dikhawatirkan kan ketika pada akhirnya beban pajak ini dilimpahkan kepada kalangan menengah ke bawah misalnya seperti itu. Kita belum tahu ya, tapi sudah banyak sekali kekhawatiran seperti itu. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Apakah juga memang ini bisa efektif dan menutup kekurangan dari pendapatan? Terus yang kedua, apakah cara reevaluasi program-program yang tidak produktif itu harusnya juga tetap dilakukan dan bisa saja dibatalkan misalnya? Apakah itu akan bisa berdampak positif? Ya, artinya Prabowo harus punya cara yang baru, jangan mengikuti apa yang sudah menjadi pakem selama 10 tahun terakhir. Kalau hari ini pemerintah Jokowi di akhir pemerintahannya memajaki kelas menengah luar biasa, ide tabrak, bahkan PPN, maka kalau Prabowo melakukan hal yang sama, maka kita akan memiliki skema struktur ekonomi yang sama selama 5 tahun ke depan. Makanya harus ada perubahan signifikan. Jadi kalau soal pajak orang kaya di negara lain itu sudah dilakukan, sudah terus didorong. Tapi hari ini kita kan nggak pernah mendiskusikan itu, betapa timpangnya distribusi pendapatan yang ada di Indonesia. Sekarang orang kaya diberikan karpet merah dengan tax amnesty. Dan pada saat bersamaan orang kelas menengah dan kelas bawah dipajaki terus-menerus. Jadi kita perlu keberanian ya dari pemimpin ke depan untuk mereformasi ekonomi kita ke depan untuk distribusi pendapatan yang lebih adil. Baik, terima kasih Mas Hamedia Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selios, untuk ulasannya bersama Editorial Media Indonesia pagi ini. Terima kasih Mas, selamat kembali beraktivitas. Salam sehat selalu. Mas Aris, ada hal yang menarik tadi. Ternyata kalau ada keberanian untuk memajaki orang kaya, yang selama ini mungkin tidak ada keberaniannya, 50 orang kaya sebanding dengan 50 juta masyarakat Indonesia itu. Tanggapan Mas Aris gimana? Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Mas Media tadi dari Selios. Sangat menarik bahwa tidak masalah bahwa defisit anggaran itu tidak masalah, kita mempunyai rencana-rencana pengeluaran makan bergizi gratis dan segala macam. Tapi harus diperhatikan sisi pendapatan. Pendapatan. Salah satu cara untuk mengatasi defisit adalah menaikkan pendapatan. Kalau menaikkan pendapatannya masih konservatif seperti sebelum-sebelumnya, ya akan terus terjadi defisit, akan terus melebar. Nah, tadi kan sudah disampaikan tuh Mas Media, menarik sekali itu bagaimana pemerintah yang akan datang berani memajaki orang-orang kaya. Orang-orang yang super kaya, bukan kaya lagi, super kaya, bahkan 50 orang kaya di Indonesia sama dengan 50 juta. Kalau itu berani kita pajakin, jangan-jangan tadi kalau saya tidak salah dengar 88 triliun, itu kan bisa menutupi tadi benar, makan bergizi gratis 71 triliun, ketutup tuh gitu loh. Masih ada sisa pula. Masih ada sisa, dibanding mengutak-ngatik anggaran yang akhirnya cuma ngutak-ngatik gitu loh. Ujungnya utang lagi nanti. Kan gitu. Jadi sangat menarik bahwa pemerintah yang kadang harus berani mencari terobosan pendapatan. Nah, kalau melihat dari semangatnya Pak Prabowo ya, gitu kan. Ya. Apalagi kita melihat bahwa proses perjuangan beliau menjadi presiden, memenangkan pertarungan pilpres ini sebegitu luar biasa berkali-kali. Kita optimis nggak beliau benar-benar akan mengupayakan segala macam cara untuk sukses di masa pemerintahan ini? Kalau soal memperjuangkan, kita tidak ragu ya bahwa dia akan memperjuangkan negara ini menjadi negara yang lebih baik, setidaknya lebih baik, menuju negara maju. Kalau kita boleh bilang menuju Indonesia Emas 2045. Kita bisa menilai di awal nanti ketika Pak Prabowo memilih kabinetnya. Di situ kita bisa mungkin bisa meraba-raba ke arah mana akan dibawa negara ini, terutama menteri-menteri di bidang ekonomi, ya kan. Kita harus lihat tuh, harus betul seperti apa Prabowo akan membawa negeri ini, terutama di kita tahu semua pengamat analis menyatakan bahwa 2025 itu bukan tahun yang mudah dari sisi ekonomi.
perang masih ada, segala macam. Bukan tahun yang mudah. Jadi yang kita dengar didengung-dengungkan zakon kabinet yang mengedepankan orang-orang profesional, kita lihat seprofesional apa orang-orang yang ditunjuk Pak Prabowo di jajaran Kementerian Ekonominya. Untuk kita udah lihat postur anggaran tahun depan ya, itu defisitnya di lebih lebar lagi. Nah, bagaimana mengelolanya, kita tunggu itu. Nah, kemudian kita jadi berpikir ya, dengan tadi Mas Aris menyampaikan 2025 memang secara ekonomi tantangannya memang tidak mudah. Kalau dilihat dari karakter Pak Prabowo yang tegas dan berani, mungkin memang sudah benar ya bahwa harus Pak Prabowo yang mengatasi krisis-krisis yang akan mungkin dihadapi Indonesia ke depan, khususnya bidang ekonomi, apalagi beliau lahir begitu ya dari terah gitu kan, ya sudah tidak asing dengan dunia ekonomi dan bisnis begitu. Yeah. Ini sebenarnya hanya untuk kemudian menciptakan optimisme sih Mas Aris, karena kalau melihat dari angkanya ini agak mengkhawatirkan sebenarnya. Optimis itu perlu. Perlu menghadapi tantangan itu, kita perlu optimis. Tapi kan hanya waktu yang bisa menjawab nanti seperti apa. Kita tahu Prabowo terpilih melalui sebuah pemilihan presiden di mana dia mengumpulkan begitu banyak partai, ya kan, dalam sebuah koalisi besar. Kita tahu juga bahwa sebuah koalisi besar itu harus di dalam tanda kutip dibayar. Betul. Dengan jabatan menteri misalnya. Sekarang kita dengar bahwa Prabowo akan membentuk sebuah zakon kabinet. Zakon kabinet itu kabinet profesional, bukan berarti orang partai itu pasti tidak profesional, bukan seperti itu. Ada juga orang profesional yang ada di partai kan. Nah, kita lihat nanti seperti apa postur kabinetnya dan siapa orang yang duduk di situ. Apakah itu akan memberikan kepercayaan kepada publik, terutama pasar, mengenai masa depan ekonomi Indonesia. Ya, pada akhirnya the right man in the right place itu matter sekali ya. Betul. Mas Aris. Baik, kita akan ulas lebih jauh lagi pemirsa, namun kita akan jeda dulu sesaat lagi. Editorial Indonesia akan kembali dan kami tunggu untuk Anda interaktif bersama kami di 02158399100. Ya, kembali di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, kita akan tersambung dengan para penelpon yang sudah antri untuk menyuarakan pendapatnya di editorial kali ini. Kita langsung sapa Pak Sukiwi dari Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi Metro TV. Baik, Pak, langsung saja singkat, padat dan jelas harapan Anda ini, Pak, terkait dengan tema kita waswas belanja negara. Sebagai masyarakat, apa harapan Anda, Pak? Ya, harapan kami ini belanja negara APBN ini, harapan paling besar kami ini pejabat-pejabat ini jangan korupsi lah. Kita lihat sekarang belanja negara kita ini banyak yang nggak tepat sasaran. Ya, baru pembangunannya itu nggak tepat sasaran artinya apa? Tidak ada dampaknya, dibangun tapi nggak ada dampaknya. Hanya kita bangun, tapi dampak untuk masyarakat, untuk menciptakan lapangan kerja itu nggak ada pengaruhnya. Sehingga ya rakyat tambah susah, karena penghasilannya berkurang, tidak ada kerjaan. Kita tahu sekarang banyak dari anak-anak muda kita sekarang udah lari ke luar negeri. Dan mereka pergi kerja, kita tahu nggak kerjanya itu judi online di ke Kamboja itu, kalau di kota Medan aja, di Medan sekitarnya aja udah puluhan ribu itu anak-anak muda udah ke luar negeri hanya untuk bekerja, untuk mencari nafkah di negara orang ya, dengan tersiksa di sana. Kenapa? Pembangunan kita itu nggak tepat sasaran. Kemudian kita tahu setiap pembangunan itu pasti ada korupsinya ya, untuk mendapatkan keuntungan bukan bagi rakyatnya tapi bagi pejabat-pejabatnya. Sehingga ya inilah uang belanjanya ini ya difoya-foyakanlah sepertinya. Jadi kedua juga masalah pajak ini, tolong pajak ini jangan hanya menengah ke bawah ini atau menengah aja ini yang jadi sasaran. Orang kaya tadi sudah dikatakan jadi sasaran, oke. Tapi jangan lupa juga pejabat-pejabat ini juga, kita lihat LHKPN mereka itu yang begitu besar-besar ya, kenapa? Apakah mereka sudah dikenakan
bupati, ya wali kota dan yang lain-lainnya, yeah, ya harus dikenain pajak semua. Jadi harapan kami, marilah uang APBN ini jangan diugal-ugalkan, jangan dipoya-poyakan, jangan dikorupsi. Terima kasih. Terima kasih suara Pak Sukiwi, mungkin juga suara masyarakat banyak ya, harapan untuk pemerintah semoga didengarkan. Dan kita langsung ke Purbalingga, ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu, silakan Ibu. Ya, terima kasih sekali saya diberi waktu. Jadi kalau saya sebagai masyarakat kecil gitu ya, saya ibu rumah tangga dan lansia gitu, tapi saya sering melihat berita-berita gini, seneng gitu untuk apa namanya ya, biar pinter gitu. Nah, kalau mengenai pajak itu ya, saya lihat sebetulnya pajak itu memang bisa diperoleh banyak oleh negara, tapi masalahnya kan SDM dari kantor pajak itu sendiri kan belum benar gitu loh. Jadi sekarang kalau saya lihat di daerah itu ada loh auditor yang memanipulasi data pengusaha. Jadi yang harusnya dia berapa bisa diturunkan berapa, kayak gitu loh. Nah itu kenapa negara bisa nggak tahu kayak gitu? Itu kalau bisa diperbaiki pasti kan akan ada masukan lebih banyak gitu. Terus yang masalah infrastruktur yang dibangun-bangun itu memang bagus, tapi nggak pakai riset gitu. Jadi gini, misal di daerah dibangun gitu ya, ternyata yang jalan besarnya itu banyak toko-toko yang tutup loh, banyak yang mau dijual karena orang sudah larinya lewat jalan pintas, jalan baru. Nah, jalan yang lama itu yang udah pada berusaha itu pada bangkrut, itu pada banyak yang mau dijual gitu. Jadi semuanya itu enggak di ini dikerjain, tapi nanti akibatnya apa ya, dampaknya apa ya, itu enggak. Jadi makanya di sini maju, nanti di sana ambruk gitu ekonominya. Itulah ya, saya sih ya, Ibu Indra, tetapi bansos enggak tepat sasaran. Saya sendiri enggak suka bansos, meskipun saya masyarakat kecil, saya tetap harus survive, hidup harus kerja usaha gitu, tapi saya enggak suka bansos gitu, meskipun orang kecil ya, gitu. Jadi baik, ya, Ibu Indra. Terima kasih. Terima kasih untuk harapan dan tadi masukannya Ibu Indra juga baik sekali ya. Intinya SDM dan tidak koruptif. Nah, itu menjadi salah satu ganjalan tersendiri bagi proyek-proyek atau pemasukan negara. Nah, kita ke Bapak Ramadan dari Jambi. Pak Ramadan dari Jambi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yohana dan Pak Arief. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Metro TV hari ini was-was terhadap APBN kita. Menurut saya Pak Arief, menurut saya lah ya, pikiran saya, untuk memperbaiki negeri ini hukum tegakkan dengan baik. Fakta Pak Arief, ekspor CPO kita 3 tahun yang lalu sampai hari ini belum ada beritanya siapa yang ditahan. Terus ada bocoran ekspor 5 juta ton nikel, tidak ada beritanya sampai kemana. Kemudian orang kaya sangat sedikit disentuh oleh pajak. Yang ketiga Pak Arief, para pegawai pajak kekayaannya luar biasa. Jadi menurut saya dari semuanya ini penegakan hukum kita masih sangat lemah. Pak Prabowo, kalau penegakan hukumnya baik, maka pengelolaan negara ini, APBN kita akan baik. Pak Arief, saya kasih contoh. Embung yang dibangun itu tidak efektif, Pak Arief. Di Jambi ini banyak embung itu cuma untuk ternak-ternak ikan, tidak efektif. Uang yang begitu besar. Yang kedua, dana BOS untuk sekolah, pengawasannya sangat rendah sekali. Banyak wali murid yang tidak tahu dana BOS itu. Dia sekolah di SMA pada tertentu, masih dipungut biaya, uang ini, uang itu, dan segala macamnya. Jadi, dari semuanya ini Pak Arief, penegakan hukum nomor satu. Baik. Harapan saya, DPR, tolonglah lihat ini dengan mata hati. Negara ini diambang kesusahan.
anggota DPR yang mengawasi kerja pemerintah adanya di mana. Terima kasih Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadhan dari Jambi, Ibu Indra Purbalingga, dan sebelumnya ada Pak Sugiwi dari Medan. Dan kita akan ulas seperti apa pendapat dari di redaksi kita. Namun kita akan jeda dulu sesaat lagi, kami akan kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya, kembali di editorial Media Indonesia. Pemirsa, kita langsung ke Mas Aris Fadil. Mas Aris, kita tadi sudah mendengarkan bersama harapan dari masyarakat, tapi ada yang menarik juga tadi dari Ibu Indra Purbalingga. Sebenarnya selain tadi harus orang kaya dipajakin, tapi ternyata mungkin benar sekali sifat koruptif penyelenggara negara, apapun institusi dan lembaganya dalam mengelola keuangan ini juga layak dipertanyakan, karena bisa saja ini menjadi hambatan utama juga. Betul, pemasokan betul. Anggaran kita gitu. Betul, korupsi itu menjadi sesuatu yang menggerogoti negara ya, itu menjadi faktor yang bisa membuat negara ini gagal. Itu menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintahan Prabowo nanti, bagaimana dia menghandle KPK, yang KPK dengan undang-undang yang baru kan berada di bawah presiden. Itu lain cerita, tapi kan kita sekarang kita pemerintahan yang tersisa dari Joko Widodo ini kan akan memberikan transisi yang diusahakan mulus untuk Prabowo, ya kan. Tidak mungkin di tengah defisit anggaran ini, kan salah satu cara untuk mengurangi defisit adalah misalnya subsidi gitu ya, mencabut subsidi, mengurangi subsidi. Itu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah sekarang. Pemerintah sekarang, Presiden Jokowi sudah menyatakan kepada jajarannya untuk tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang ekstrim. Berarti seperti inilah yang akan diwariskan kepada Prabowo. APBN 2025 sudah diketuk 3.600 sekian triliun. Defisitnya itu mencapai 2,53%. 2025 itu defisitnya 2,53%. Masih di bawah batas, di bawah batas yang 3%. Kalau dilihat dari defisitnya ini kan seolah-olah ekspansif gitu ya. Seolah-olah ekspansif. Tapi harus hati-hati nih, karena apakah defisit anggaran itu bisa menstimulus pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sekarang tadi Pak dari Celius menyatakan stagnan di 5%. Bahkan untuk mencapai target 5,4 di akhir tahun kita pesimis lah. Prabowo sempat menyatakan 8%. Kalau kita lihat postur anggaran dan segala macam, agak sulit untuk mencapai 8%. Kenapa? Karena program-program yang kita sebut program quick win ya, quick win itu program-programnya Prabowo, makan gratis, sekolah, rumah sakit segala macam, itu kan program-program yang harus dibiayai tapi dampaknya tidak langsung ke pertumbuhan ekonomi, itu dampaknya baru akan kita rasakan jangka panjang. Nah ini yang bagaimana. Nah tadi kan ada solusi yang lumayan tuh, bagaimana pajak, bagaimana mengurangi defisit itu dengan apa? Ya menaikkan pendapatan. Kan Prabowo tidak mungkin menunda
program-program janji kampanyenya, tidak mungkin. Yang bisa dilakukan apa? Berarti kan menaikkan pendapatannya. Salah satunya yaitu memajaki orang kaya. Betul sekali, memajaki orang kaya, ya pada akhirnya ada konsekuensi-konsekuensi juga. Oleh karena itu tadi kata kuncinya memang butuh keberanian. Memang kita akan lihat seberani apa Pak Prabowo, tapi ya lagi-lagi ya memang harus optimis gitu kan, untuk pemerintah ke depan itu benar-benar harus bisa menerapkan kebijakan yang proporsional begitu. Betul, keberanian untuk memajaki orang-orang kaya yang 50 orang itu. Terus bagaimana tadi keberanian untuk menindak tegas perilaku koruptif dan pemborosan-pemborosan yang tidak perlu. Tidak perlu, ya kan? Tadi bos di sudah ada bos sudah gini. Kan itu. Nah, jangan sampai pemerintah yang akan datang hanya menggeser-geser anggaran. Yep. Untuk makan gratis pakai dana pendidikan, akhirnya pendidikannya kurang. Itu kan harus ada tindakan progresif untuk menambah pendapatan. Pajak, jangan kelas menengah yang dipajakin. Udah kelas menengah, kita sudah tahu bahwa kelas menengah Indonesia semakin menurun. Itu kan harus dinaikkan. Kenapa dinaikkan? Supaya konsumsi tinggi. Konsumsi tinggi, pertumbuhan ekonomi kan seperti itu. Ya, bagaimana nih orang-orang kaya ini dipajakin? Okay. Ini menjadi catatan kita, dan kita akan tunggu ya update. Ini karena perkembangan yang sangat menarik sekali, tapi saya setuju dengan tadi statement Mas Aris bahwa harus ada tindakan progresif. Semoga tindakan progresif itu juga bisa berbuah produktif. Baik, betul. Terima kasih Mas Aris. Semoga ke depan kita tidak was-was ya dengan belanja negara, dan kita punya harapan harus besar. Harus tetap optimis. Kita punya harapan besar ini dengan pemerintahan Pak Prabowo ke depannya. Dan pemirsa, pandu pemerintahan yang akan datang untuk lebih membelanjakan anggaran secara produktif dengan kebijakan yang tepat. Kita harus kawal bersama ini karena ada pesan di balik penyebutan langkah pemerintah dalam bahasa Indonesia memakai kata kebijakan. Itu agar menyelenggarakan negara dan melayani masyarakat, pemerintah senantiasa menjalankan dengan bijak, yakni mengutamakan kepentingan rakyat. Itu menjadi kunci kesuksesan dan juga kemajuan sebuah bangsa dan negara yang harus kita kawal bersama. Sekian dulu editorial Indonesia pada pagi hari ini. Saya Yohana Margarita undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.